Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang teknik atau cara mengayunkan palu menggunakan gagang palu yang lentur. Jadi menggunakan rotan yang lentur. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sekarang langsung ke videonya. Nah, ini pakai rotan lentur teman-teman ya. Nah, rotannya lentur. Jadi keuntungan menggunakan rotan yang lentur itu, pertama badan tidak terasa capek dan batu juga lebih mudah pecah. Batu terasa empuk seperti tahu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke videonya. Jadi waktu ngangkat seperti ini rotannya dilenturkan. Nah, tapi dipaskan dulu, bersihkan dulu, rotannya dilenturkan. Nah, nah, tapi nggak perlu kuat-kuat. Rotannya dilenturkan. Nah, nggak perlu kuat-kuat, diusahakan titik pukulan itu tepat. Kita ganjal di depan. Ini teman-teman, dibersihkan dulu. Nggak perlu kuat-kuat, dilenturkan. Nah, dilenturkan, dilenturkan. Nah, waktu diangkat mau menurunkan palu, palunya dilenturkan. Nah, seperti ini langsung dilenturkan. Nah, ganjel sini, jadi gini teman-teman ya, ini diangkat seperti ini. Nah, langsung dilenturkan. Nah, seperti ini. Dup, langsung turunkan. Nah, seperti itu. Nih, contohnya seperti ini, tapi dibersihkan dulu. Kalau kiranya sudah rata, baru dipecah. Dilenturkan. Nah, lenturkannya nggak usah terlalu kuat. Mengayunkan palunya juga nggak usah terlalu kuat. Yang penting tepat sasaran. Nah,
langsung pecah di sini ya. Jangan lupa kalunya rotannya dilenturkan. Nah, lenturkan. Nah, lenturkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah. Jadi pantulan rotan itu menimbulkan tenaga, teman-teman. Tenaganya lebih kuat dengan pantulan rotan tersebut. Jadi pemecahnya nggak perlu kuat-kuat. Nah, yang penting tepat, teman-teman. Ini dibuang dulu. Jadi waktu hendak mengayunkan palu, bersamaan dengan itu rotan langsung dilenturkan. Lentur. Nah, seperti ini. Lenturkan. Lenturkan. Nah, seperti itu caranya, teman-teman. Oke, gitu aja, teman-teman. Jadi intinya di saat mau mengayunkan palu, bersamaan dengan itu rotan ikut dilenturkan. Jadi pantulan rotan tersebut bisa menimbulkan tenaga. Jadi beban pukulan bertambah. Begitu, teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.